Silahkan Bapak konsultan. Selama berkarir di Polwan ini pernah nggak mengalami kejadian yang membahayakan? Misalkan lagi nilang, tahu-tahu gas 3 kg. Atau apa, tak kan kalau di lalu lintas kan pasti ada, harus hati-hati dengan kejadian-kejadian tabrakan atau apa. Pernah mengalami hal itu? Kalau mengalami hal itu mungkin waktu itu, waktu ini ya, saya kan juga presenter lalu lintas. Presenter lalu lintas. Jadi waktu itu report di lapangan. Nah, lagi report gitu, hampir saya ketabrak sama busway. Bolong? Sama busway? Iya. Itu lagi di tengah jalan busway apa lagi di pinggirnya? Enggak, busway-nya yang keluar jalur. Oh, gitu. Busway-nya yang salah. Hampir. Sul, ya. Di samping Mbak Fesya dan Mbak Cika yang hebat-hebat ini. Mereka ini kan wanita hebat. Mbak ada Tika. Satu lagi. Tika. Tika. Iya, Mbak Tika. Ada satu lagi teman gua. Ini juga wanita hebat. Wanita hebat. Dan ini adalah mantan terindah lu. Mantan terindah lu? Iya. Oh. Ini mah ya. Aku deg-degan nih. Terus lu pasti inget-inget dulu waktu zaman lu TK. Dre, gua kan gak TK, Dre langsung SD. Gua mau gak pernah ngerasain prosotan. Tapi ini adalah seseorang yang spesial. SMP kali, kalau SMP gua ada. Nah, itu. Mantan gua. SMP. Si Aep namanya. Itu mah laki-laki. Itu mah cowok, ini cewek. Emang bener loh. Iya. Ingat-ingat. Ingat-ingat dulu. Ah, gue jadi deg-degan nih. Lu ada perasaan was-was gak? Ada bini gue nih. Udah pulang. Ibu mah. Toto berantem kan. Udah pulang. Jangan gitu loh. Siap gak lu? Oh, siap lah, gak apa-apa. Lu siap? Siap. Kalau gue sih kagak. Lu yang gak siap. Tempatnya surprise-nya tono. Lu yang bikin surprise, lu yang gak siap, gimana? Ada juga gua yang deg-degan. Gua takut kalau ngeliat lu gimana gitu muka lu. Ah, gua tilang lu. Inilah dia bintang tamu kita, silakan. Mantan terindah lu. Mantan terindah siapa? Kang Sule? Iya. Enggak, aku enggak pernah pacaran sama Kang Sule. Enggak kan? Kreatif gimana? Gua disuruhnya begitu nih, kreatif. Aku enggak pernah pacaran sama Kang Sule. Kan yang pernah pacaran lu nih. Mas, Andre. Namanya penjebakan ini juga. Namanya juga ini toksel. Terus aku duduk di mana? Silakan sini. Duduk di situ. Bapak. Halo, apa kabar? Ya. Hey, wanita Mas, hebat. Gak perlu salaman. Hah? Oh, jauh. Sekarang aja jauh. Saya kan co-host. Hah? Konsultan host. Oh, gak boleh bersentuhan. Boleh. Bersentuhan gak boleh. Kamu kesini cap. Aduh. Tapi aku kan bintang tamu di sini, aku mau salaman langsung. Sini dulu sini. Salaman dulu. Kan bintang tamu dong. Aduh. Coba salaman dulu. Balik lagi ke sana ya. Balik lagi ke sana. Kalau kelihatannya berat banget balik lagi ke sana. Gue nanya dulu kembali lagi ke sana. Oh iya, ya terserah sih kalau gue mau bebas. Lu mau di sini juga oke-oke aja. Ya, pertama, saya di sana ya. Oh, pengennya sih di sini aja. Iya. Yeah! Tugasnya di situ. Hari ini gue seneng banget liat muka lu deh. Mas, tapi jangan lama-lama ya. Kalau aku minta kesini, kamu kesini lagi lah. Makanya tadi perasaan gue agak gak enak tadi. Biasanya lu kalau ada bintang tamu,
aku punya SIM, tahu nggak SIM itu? Surat izin mencintai kamu. Coba dong sama aku gitu dong, coba dong. Kan aku nggak sama apa-apa. Kayak bintang tamu lainnya. Enggak, ini kan kita mau ngomong. Enggak, udah, coba. Disaksiin sama ibu-ibu polwan ini. Ya, boleh. Aku boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Nanya apa tuh? Kamu punya helm nggak? Helm? Gak punya mas, kenapa? Kamu gak punya helm? Gak punya. Aku punya dong, jangan gak punya. Oh iya punya, ada satu di rumah. Wah, kemistrinya udah hilang ini. Boleh gak aku minta? Buat apa? Oh buat apa mas? Buat lemparin palanya dia. Mbak Tika, terima kasih sudah mampir di sini. Kapan-kapan ke sini lagi? Katanya mau dinas lagi ya? Iya. Ini saya ada urusan dulu sama Mbak Andre, enggak enak kalau ada ibu-ibu di sini kan nantinya. Terima kasih, nanti kapan-kapan ke sini. Aduh, mayanya enggak ada, enggak dikasih minum, Dre. Oh iya. Nanti dibungkus aja pakai kantong. Terima kasih Bu Pesnya, Ibu Tika, terima kasih. Silakan saya anterin. Iya. Le, saya nganterin dulu, Dre. Iya, Le. Ya. Silakan lu ngobrol aja dulu. Iya. Terima kasih. Jadi gimana nih? Gini, ini biasanya Sule kalau nganterin bintang tamu cuma sampai pintu. Ini kagak pulang-pulang, Tora. Ini lagi ngasih kesempatan buat Pak Andre. Aduh. Ayo. Udah jangan pakai lagu itu. Jadi ya. Cerita. Lagi sibuk apa? Yang ada. Gue di sini. Waduh. Sini lagi ngobrol ya? Enggak apa-apa, gue di sini aja. Tadi lu kan lama banget ya, gue nanya-nanya dulu. Enggak apa-apa. Ya mas, kalau enggak gini aja biar aku lebih enak ngobrolnya, mas yang di situ. Oh iya, boleh. Musi-musi ada-ada aja nih. Mas sama aja kan. Lo profesional dong. Kan hostnya dia. Kapan pertama kali ketemu, kapan? Ini kenapa jadi urusannya begini sih? Tanyanya bukan itu, apa? Karir. Ini kan ngomong oh, iya, karir. Usi, waktu ketemu sama Andre udah berkarir? Waktu ketemu... Jadi... Kok bisa kepikiran bikin usaha body care segala macem gitu? Nggak bikin usaha body repair? Body repair? Iya, Akram! Sul, lu aja nih Sul. Apa? Lu aja sini. Wah, SpongeBob lagi ngobrol. Ini kan tugas lo, gue tugasin di situ. Ya nggak apa-apa kan udah lama gak ketemu, silaturahmi itu penting. Iya tahu, kita kan gue bisa ngobrol dari situ. Oh ya udah di sini. Iya nggak. Oke. Aduh. Oke. Ada tipsnya nggak? Trik menjalani karir gitu, nyampe banyak begitu usahanya. Tipsnya ya yang penting sih niat. Kalau emang udah niat pasti semuanya bisa lah. Kalau ada niat. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau lo masih punya temen gak? Apa? Mungkin lo... Hari ini di rumah lo banyak banget undangan-undangan. Undangan dari siapa yang jadi pertanyaan gue? Undangan dari siapa? Temen-temen gue. Lo yang undang? Gue yang undang.
sebetulnya rumah lu di mana sih? Lu ngundang temen di rumah gua. Nggak, maksudnya orang-orang yang berkarir, walaupun dia seorang wanita tapi punya karir seperti usia ini gitu. Iya. Daripada penasaran, saya undang aja nih ya. Undanglah, saya penasaran.